Ya, pemirsa, tidak hanya di Palembang dan Medan, massa yang tergabung dalam BEM se-Sumatera Barat dan Koalisi Masyarakat se-Sumatera Barat menggelar aksi damai bela Palestina di depan Masjid Raya Sumbar. Massa terdiri dari kalangan mahasiswa, warga, ormas, dan sejumlah perangkat pemerintah Provinsi Sumbar sudah berdatangan ke halaman Masjid Raya Sumatera Barat pada pagi tadi. Mereka menggelar aksi damai bela Palestina dengan melakukan long march dari Masjid Raya Sumbar menuju kantor Gubernur Sumatera Barat. Sejumlah tuntutan disuarakan dalam aksi damai, yakni mengutuk semua bentuk kebiadaban Zionis Israel terhadap Palestina hingga menuntut negara Muslim memutuskan hubungan diplomatis dengan Israel. Dari itu kita ada aksi solidaritas dari mahasiswa Sumatera Barat, terutama dari BEM SB yang dikoordinasi oleh teman-teman BEM Sumatera Barat. Mungkin sebagai mahasiswa itu mengikuti itu, Mas. Siapa aja pesertanya kali ini? Pesertanya ada BEM SB, kemudian ada masyarakat sipil, ada dari ormas dan lain-lain. Tuntutan kita apa nih? Tuntutan kita memang ya bagaimana Palestina itu bisa dilihat oleh dunia.